Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bahas P Network ya, dengan segala pembaruan atau update terbaru terkait dengan ini ya, Wibel on Fi ya, Developer Ambassador Program teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk memahaminya ini dia, kita perlu cermati dulu. Ini sekarang sudah kita translate ya, untuk kita terjemahkan. Oke teman-teman, setelah diterjemahkan dia informasinya seperti ini ya. Bentuk masa depan ekosistem Pi ya, duta pengembang dapat menerima 1000 Pi sebagai hadiah karena mendaftarkan pengembang baru ke jaringan Pi. Setelah pengembang membangun aplikasi Pi yang sukses, ketuk duta pengembang di atas untuk mempelajari lebih lanjut tentang program ini. Ketuk mengapa membangun di Pi di atas untuk menyampaikan kepada pengembang manfaat membuat aplikasi untuk komunitas Pi yang luar biasa. Kami juga telah menambahkan deck slide ya, visual baru, semua yang terbaik ya. Itu dia ya artinya ya teman-teman ya. Ya, jadi ini tadi arti yang di sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk ininya ya. Nah, kita diminta untuk melihat ini dulu tentang Wibel on Fi. Oke, kita klik. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi mengapa membangun Pi ya? Jadi terkait dengan pertanyaan mengapa membangun Pi ya, di sini ada sebuah informasi tentang tanya komunitas kami yang terdiri dari lebih dari 47 juta manusia yang terlibat. Nah, jelas ya di sini sebagai pengembang membangun di atas Pi memberi Anda kesempatan untuk membentuk masa depan web 3 dengan memberdayakan Anda untuk membangun utilitas bagi puluhan juta manusia dan memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan banyak orang. Dengan basis pengguna yang luas, kemudian penggunaan kemungkinan tak terbatas serta dukungan dan sumber daya yang kuat, Pi Network adalah platform blockchain bagi pengembang seperti Anda untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang sukses. Di sini kita akan mendalami bagaimana membangun di Pi dapat membuka potensi Anda sebagai pengembang dan membantu untuk membuat aplikasi dan utilitas inovatif yang memecahkan masalah di dunia nyata. Oke. Pertama, gambaran singkat tentang apa yang menanti Anda saat Anda memutuskan untuk membuat aplikasi Pi. Yang pertama adalah akses ke basis pengguna potensial lebih dari 47 juta orang atau pelopor. Orientasi web 3 sederhana, tidak diperlukan bahasa atau pengalaman khusus blockchain atau cryptocurrency. Yang ketiga, mulai cepat ya berkat alat pengembang dan kontribusi komunitas. Yang keempat, berbagai opsi untuk menghasilkan pendapatan memungkinkan beragam model bisnis. Yang kelima, pengembangan tanpa batas, bangun apapun yang Anda inginkan. Yang keenam, peluang untuk dukungan atau bimbingan dan hadiah cryptocurrency Pi. Yang ketujuh, biaya transaksi rendah dan drop foot ya tinggi pada blockchain ramah lingkungan ini ya. Ini baca terus untuk detail lebih lanjut ya. Di kalian teman-teman bisa klik di sini ya, mulailah membangun sekarang, kira-kira gitu. Basis pengguna web 3 masif ya di Pi, kami memahami bahwa basis pengguna yang bersemangat dan terlibat adalah fondasi untuk setiap aplikasi yang sukses bagi banyak developer. Membangun basis pengguna awal bisa menjadi tantangan yang menakutkan untuk menakutkan ya. Itu sebabnya Pi Network menawarkan jalur terpendek ke platform web 3 dengan lebih dari 47 juta anggota yang terlibat, didukung oleh mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia. Pi dengan demikian Anda dapat mengakses halayak luas yang ingin menjelajahi dan menggunakan aplikasi baru. Yang membedakan jaringan kami adalah penekanan kami pada keaslian ya, dengan program KYC ya, kenali pelanggan Anda.
Seluruh jaringan kami yang berkelanjutan, salah satu mekanisme utama yang membantu memastikan bahwa pengguna di blockchain kami adalah manusia yang nyata dan terverifikasi. Kami berusaha untuk mencapai dan memelihara jaringan yang paling otentik, mudah kompatibel dengan masa depan aplikasi Web3, ya, inovatif yang berurusan dengan kepemilikan dan memasukkan aspek keuangan ke dalam fungsinya. Selanjutnya, karena ekosistem Pi peduli dengan interoperabilitas, kami memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mengaktifkan pengguna di komunitas Pi melalui Pi SDK. Fitur autentikasi pengguna SDK menawarkan verifikasi nama pengguna instan yang secara unik terkait dengan pengguna di ekosistem. Fitur ini membebaskan Anda dari friksi dan penurunan corong yang terkait dengan orientasi pengguna biasa. Akses siap pakai ke pengguna memberdayakan Anda untuk fokus menyempurnakan aplikasi Anda. Nah, kemudian platform Pi memungkinkan lebih dari sekedar menampilkan aplikasi Anda yang telah selesai ke komunitas kami. Program kami dirancang untuk memberikan produk, ya, Anda visibilitas pengguna awal sehingga Anda bisa mendapatkan umpan balik pengguna yang penting di sepanjang proses pembangunan. Karena kami tahu putaran umpan balik pengguna yang sering membantu Anda mengulangi dan menyempurnakan produk Anda untuk masa ya. Terlebih lagi melalui PiNet, aplikasi Pi di open internet mudah bagi pengguna Anda untuk berbagi aplikasi Anda serta layar dan halaman spesifiknya dengan dunia online di luar Pi. Sementara puluhan juta pionir memberi Anda banyak akses pasar. Platform ini menyediakan cara mudah untuk berjuang demi pertumbuhan dan keterpaparan yang lebih besar. Setiap hari banyak startup dengan produk unggulan mati karena tidak bisa mendapatkan traksi, ya, pengguna tepat waktu. Tidak di sini di jaringan Pi, ya, dengan basis pengguna KYC kami yang penuh semangat dan setia. Pi Network memberi Anda lingkungan yang dapat dipercaya untuk memamerkan aplikasi Anda dan membangun pengikut setia. Ini mudah dibangun, ya. Jangan khawatir jika Anda baru dalam pengembangan blockchain atau Web3, Pi menyederhanakan prosesnya untuk Anda. Tidak seperti platform lain, Anda dapat membangun di atas Pi tanpa pengalaman blockchain sebelumnya atau pengetahuan tentang bahasa pemrograman khusus blockchain apapun. Proses pengembangan kami yang disederhanakan berarti Anda hanya perlu membuat aplikasi web seluler, mengintegrasikan SDK JavaScript kami, dan melakukan panggilan API. Sesederhana itu. Selain itu, dengan program PyOSH, ya, Pi Open Source, Anda dapat membangun di atas kode pengembang Pi lainnya dan memanfaatkan kontribusi mereka, melacak dengan cepat pengembangan aplikasi Anda dan membuka kemungkinan tak terbatas untuk inovasi dan pertumbuhan, guys. Sesuai pengembangan, fokus tanpa henti Anda pada utilitas dan kebutuhan pengguna sangatlah penting. Oleh karena itu, membangun aplikasi Pi tidak mengharuskan Anda mempelajari tentang blockchain atau bahasa pemrograman blockchain baru. Faktanya, aplikasi Pi dapat dikodekan dalam bahasa pemrograman apapun yang Anda suka. Di jaringan Pi, mudah untuk bergabung dan dengan Web3. Masa depan internet, jangan lewatkan. Ya, memulai dengan cepat. Kami memahami bahwa waktu sangat penting dalam hal pengembangan aplikasi. Itu sebabnya kami telah membuat seperangkat alat dan template komprehensif dirancang khusus untuk membantu Anda membangun di jaringan Pi. Sumber daya ini memungkinkan Anda untuk memulai dan mengubah ide Anda menjadi kenyataan tanpa penundaan atau sakit kepala. Dengan API pembayaran Pi, Anda dapat menyambungkan ke blockchain Pi dengan mulus dan memanfaatkan dompet dan mata uang kripto yang ada dari pengguna kami. Integrasi ini memungkinkan Anda memberikan pengalaman pembayaran tanpa gesekan, meningkatkan keterlibatan dan adopsi pengguna.
Nah, kemudian terkait dengan peluang pendapatan yang beragam dengan transaksi yang mengaktifkan mata uang kripto yang dirancang ke dalam mekanisme aplikasi Anda, Anda dapat menemukan ya banyak cara untuk menghasilkan pendapatan. Apakah Anda meminta pengguna untuk membayar Anda dalam Pay atau memutuskan untuk membuat produk Anda bebas biaya? Sebagai ilustrasi ya, atau namun sama sekali tidak membatasi kreativitas Anda, Anda dapat mengaktifkan mata uang kripto Pay untuk digunakan menjual barang di aplikasi Iniaga, menawarkan layanan melalui aplikasi pasar, menjual aset dan mengakses ke aplikasi game, atau mendesain transaksi mikro untuk mengatur mekanisme inti dari aplikasi media sosial. Platform ini juga akan memungkinkan akses mudah ke jaringan iklan, memungkinkan Anda mendapatkan imbalan karena memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas Pay. Oleh karena itu, aspek terpenting dalam mendesain aplikasi Anda adalah untuk melayani kebutuhan manusia dan menyediakan utilitas bagi komunitas kami yang berjumlah puluhan juta. Bangun apapun yang Anda inginkan, ya. Pay menghargai utilitas dan inovasi, kami terus mencari aplikasi yang memecahkan masalah nyata dan meningkatkan kehidupan orang dan masyarakat. Apakah aplikasi Anda berfokus pada hiburan, interaksi sosial, berita, pendidikan, keuangan, barang dan jasa, utilitas konsumen atau usaha di luar kategori ini? Ia adalah platform yang menyambut kreativitas Anda dengan basis pengguna yang sangat besar, lebih dari 47 juta pionir. Ada minat yang luas ya pada rasa ingin tahu apa yang ingin Anda buat, kemungkinan besar akan menemukan audiens yang hangat di sini, menjadikan Pay lingkungan yang ideal untuk mengubah visi Anda menjadi produk yang nyata. Jelajahi koleksi beragam di aplikasi pemenang kami dari hackathon sebelumnya untuk menyaksikan berbagai kasus penggunaan Pay dalam tindakan. Tinjau persyaratan layanan pengembang kami untuk mengikuti pedoman demi kepentingan komunitas kami, guys. Berikutnya, akses program dukungan kami ya. Di Pay, kami percaya dalam memberdayakan pengembang melalui dukungan berkelanjutan dan peluang pertumbuhan. Pihak Katon kami menyediakan jalan berkelanjutan bagi pengembang seperti Anda untuk mengakses dukungan dan bimbingan dari tim inti Pay. Mendapatkan visibilitas tambahan dan mengirimkan aplikasi Pay Anda untuk ditinjau oleh puluhan juta pionir. Selain itu, kami menawarkan hadiah Pay cryptocurrency untuk mendukung upaya pembangunan Anda saat Anda memenuhi berbagai macam pencapaian pengembangan dan platform. Memungkinkan Anda mendedikasikan waktu dan sumber daya Anda untuk membuat aplikasi yang luar biasa. Pay blockchain sangat cocok untuk Anda, untuk crypto natives ya yang membaca bagian ini. Anda ada beberapa alasan lain mengapa blockchain Pay adalah rantai yang menarik untuk dibangun. Algoritma konsensus dari blockchain piramal lingkungan, dan Anda akan mengalami biaya transaksi rendah ya, throughput tinggi dan tanpa biaya platform. Ayo bangun bersama kami, Pay lebih dari sekedar platform pengembangan, itu adalah komunitas inovator, pencipta, dan pemecah masalah. Membangun di atas Pay membuka pintu ke basis pengguna yang besar. Proses pengembangan yang disederhanakan, kemungkinan tanpa batas dan dukungan yang kuat. Kami percaya pengembang harus merangkul peluang ini dan potensi yang mereka miliki untuk membentuk masa depan teknologi dengan membuat apa yang kami yakini sebagai dampak sosial ekonomi yang bertahan lama pada kehidupan puluhan juta orang yang sudah menjadi pengguna terdaftar Pay dan miliaran lainnya global yang dapat menjadi bagian dari masa depan kami melalui upaya pengembang seperti Anda. Siap memulai perjalanan mimpi Anda, mulailah membangun dan menjadi bagian dari komunitas berkembang yang membentuk masa depan. Ya, ini dia teman-teman. Oke, jadi seperti itu informasinya ya. Ini semua terserah ke Anda semua. Kalau Anda sudah merasa ingin membuat terobosan baru terkait dengan Pay, silakan saja. Demikian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.